Salam guys. Apa khabar semua? Okay, untuk my first vlog ni, aku nak buat vlog tentang kita orang nak pergi ke JB. So, kepada siapa yang belum subscribe, like dan komen, boleh subscribe sekarang. Ya, hari ni sepatutnya gerak pukul 6. So, kita dah delay 6.30. Okay, jadi sekarang ni semua dah siap. Kita akan gerak ke Johor Bahru dan ia akan menguasai lebih kurang 5 jam. 5. Okay, sekarang pukul 11.45, kita baru sampai di One Homestay. Langit indah. One Homestay. Okay, jadi saya tamatkan dulu konten saya untuk malam ni. Penat gila, nak tidur. Okay. So owner ni dia ada dua homestay, satu di Taman Desa Jaya dan satu lagi di Taman Pelangi Indah. Okay, siap, very informative. Okay, so kita tengok bilik dia. Bilik Hidayah. Ada satu queen bed, double deck. Ni semua ni boleh, kalau ada bawa toto boleh lah tidur kat sini. Bilik air dia besar dan luas, dilengkapi dengan water heater. So, rumah ni dia ada 5 bilik. Bilik yang pertama kat atas, Iskandar. Ada 2 bed, dilengkapi dengan aircon. Ada budak-budak pagi-pagi bangun tengah katun. Ya. Nanti mau tak siap-siap lagi. Sekarang pengantin beritahu tentatif hari ni. Hari ni eh? Ha. Okay, so nanti persatu kita pergi ke Dewan. Dewan kat mana? Dewan Pelangi Indah. Tiram Johor. Okey. Lepas tu pukul 1.30 pada akan masuk nanti sama rombongan. Okey. Baru makan beradab, lepas tu sesi bergambar, sesi foto bukit, lepas tu habis boleh jalan-jalan. Okey. Okay. Kau pinjam pengapit ni sampai pukul berapa? Pengapit dah jam je. Okey. Dah boleh pergi rumah. Okey. Maknanya dia pasal kereta antik. Kenapa? Ini nak tanya sikit lah pasal kereta antik tu. Kenapa hanya untuk pengantinnya ya? Macam mana dengan kita pengiring-pengiring ni? Adakah pengantin dah letak pengantin je lah kembali ke zaman dulu. Yang lain ni tak apalah, kembali ke zaman dulu je lah. Kita semua tunggu sini dulu apa lo? Okey, kita semua tunggu di sini. Kita akan tunggu kereta antik akan sampai. Kemudian kita akan buat arak sekali lah. Okey. Okey.
papa jalan backward. Terima kasih.
sekarang majlis Aisyah dah selesai, Aisyah dan Fidaus. Sekarang kita nak pergi ke majlis lagi satu. Jadi kita nak pergi ke majlis kedua saudara Efi di Tanjung Puteri. Itu yang harus kita renungkan, tuan-tuan. Insan yang cukup bermakna dalam kehidupan kita. Faris, Fatia, okey. Menerima sopan daripada seorang ibu ni berasa. Sekian sesi pegawai ini, persahabatan kita lebih erat. Sebab itulah saya bawa mereka untuk keluarga Encik Nazri dan seluruh rombongan keluarga pengantin lelaki untuk abadikan kenangan mereka di pelamin utama. Inilah lah. Okay, thank you lah. Dengar suaranya, insyaAllah. Dalam segmen karaoke suka-suka, ingat hanya hiburan semata-mata. Terima kasih Ji. Ji, dari mana ni tuan Ji? Boleh kenalkan diri Ji, nama penuhnya apa Ji? Abang kepada arwah Encik Abdul Muttalib kita ya. Baik, Tuan Haji yang memilih sebuah lagu Dara Pujaan ini. Hai darah kau manis jelita, senyummu indah berseri-seri, hatiku selalu menjadi tertawa memandang kau tiap hari. Kaulah yang ku puja-puja dari simpian di waktu malam. Aku duduk termenung kesepian berkenang darah pujaan. Tidakkah kau kasihan ku menanti kepadamu selalu. Biar ku rasa bosan, hatiku tetap padamu. Beginilah hidup dalam dunia, selalu sama saling bercinta. Marilah bila pujaan kesuma, mengikat janji asmara. Tidakkah kau kasihan ku menanti kepadamu selalu. Biar ku rasa bosan, hatiku tetap padamu. Beginilah hidup dalam dunia, selalu sama saling bercinta. Marilah bunga pujaan janji asmara. Masih. Okay, sekarang dah selesai majlis di Tanjung Puteri. The food was great and the band Morning Glory pun okay. So untuk hari ni dah selesai, nak balik rehat jap dan tengah malam ni apa aktiviti bersama keluarga. Okay, sekarang dah pukul 6, baru sampai di homestay. Nak berehat dulu.